Oke, adik-adik, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di game Aku Pembisnis Lele ya adik-adik. Ya oke, langsung aja kita masuk dulu ke lobby ya guys ya. Oke, loading dulu, jangan namuk-namukan. Oke guys, kita sudah masuk. Dan kita atur dulu sensitivitasnya adik-adik. BTW Somri Watashi sedang ada seriawan ya adik-adik ya. Lele kita sudah pada gede ya adik-adik ya. Sudah pada big coy. Jadi seperti biasa saatnya kita panen adik-adik. Jadi sekarang duit saya itu 256.000. Ini uang saya yang sekarang ya guys ya. Jadi sekarang saya bakal ngejual semuanya, nanti uangnya bakal berapa gitu bro. Jangan beritahu saya adik-adik. Oke, langsung aja kita jual. Ini lele hitam kita jual. Size-nya itu udah giant ya guys ya. Udah giant semua, udah mentok semua adik-adik. Lele hitam biasanya dijual itu 25.000 guys per ekor ya adik-adik ya. Oke, ini, aduh malah dikarungin coy ikannya coy. Sorry guys. Ini lele emping harganya 48.000, lele hitam jual ae. Ini lele anggur harganya 48.000, jual ae guys. Baru dua kolam tuh yang terjual guys. Jangan beritahu saya uang saya sekarang berapa ya guys ya. Jangan beritahu adik-adik. Oke, jual. Lele banana 73.000. Ini masih dalam proses. Ini masih dalam proses ini guys, pembesaran. Jadi jangan dijual dulu guys. Oke, masih pada proses pembesaran adik-adik. Ternyata masih ada lele yang size-nya itu belum giant coy. Masih large ya adik-adik ya. Masih besar, belum monster guys. Oke, ini pada giant semua. Ini Limeya juga masih large, guys. Padahal saya udah lama loh, guys. Memberi makannya itu udah lama, coy. Oke, sementara itu kita jual lele-lele yang lain dulu, guys. Berapa lele tuh nggak kejual, guys? Karena ukurannya itu kurang memadai ya, guys ya. Oke, ini lele cherry harganya 48. Oke, habis semua dijual. Yuk, jual yuk. Udah giant semua, guys. Kita jual, guys. Lele hitam. Kita jual semua. Oke, guys. Ini saya ngejual lele sambil tutup mata ya, guys. Ya. Sekarang saya bakal buka mata. Uang kita yang tadinya 256.000 sekarang jadi 1.286.000. Dari berapa kolam ini guys? Berarti untungnya itu 1 juta guys. Enggak termasuk pakan dan biaya yang lainnya coy. Oke, seperti biasa kita beli lele berapa ini? 5, 10, 15, 20, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 guys. Kita harus beli bibit lele 32 biji coy. 32 kantong ya adik-adik ya. Pak Kumis, beli bibit lele dong. Beli bibit lele bang. 32 biji. Kali ini kalian mau beli common plastik atau beli basic plastik adik-adik? Oke, kali ini saya bakal beli basic plastik ya guys ya. Karena uang kita mulai banyak ya guys ya. Tadi itu 32 ya guys ya. 32 coy. Berapa harganya sih? Waduh, 1.600.000 guys.
Enggak, ini enggak cukup, enggak cukup. Enggak cukup duitnya, guys. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya bakal beli yang basic plastik ya, guys ya. Mungkin kali ini kita beli dulu yang common plastik, guys. Selanjutnya, guys, saya janji, guys. Kita beli bibit lele 40, coy. 800.000 totalnya, guys. Oke, boy, ae. Acling. Selebew, selebew, selebew. Oke, adik-adik, blueberry, banana, karamel, tapi karot, Sparta, Witcher, red bean. Lele apaan itu, coy? Lele Spartan, adik-adik. Oke, dan episode kali ini spesial, saya bakal beli 2 terpal lagi, guys. Beli 2 kolam terpal lagi, coy. 2 biji, guys. Oke, siap, siap, Pak. Siap, 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 siap. Satu lagi, Pak. Satu lagi kolam terpalnya, Pak. Oke, boy, itu adik-adik tuh. Oke, iya, ditaruh di luar juga gak apa-apa, iya, Pak. Lah. Oh, ada 2, guys. Saya emang panik, coy. Saya kira terpal saya ada 1. Lah, terpal nggak bisa diangkut lagi, coy. Terpal cuma bisa diangkut 1, bro. Nggak bisa ditaruh di inventory. Oke, realistik juga, coy. Realistik gamenya, guys. Karena terpal adalah benda yang lumayan besar ya, guys, ya. Masuk akal. Masuk akal juga, adik-adik. Oke, tuh, guys, tuh. Ih, cantik ya, adik-adik, ya. Aduh, bocil kampret. Cil, jangan ambil lah lele aku, Cil. Ini lagi nge-lag, Cil. Waduh, ambil lele apa ini, guys? Ambil lele banana aku, si bocil. Oke, kita taruh satuin aja di sini, guys. Oke, taruh tuh, udah ditaruh tuh lele tuh. Sekarang tinggal angkut-angkut lele plus beli pakan lele, guys. Beli pakan lele, Pak Kumis. Beli pakan lele, Pak Kumis. Ini belinya 50 biji. 50 biji. Boy. Ini belinya juga 50 biji. Yoi, boy. Oke, adik-adik. Enggak mau beli lagi, udah. Oke, ini, guys, angkut 1, 2, bakal agak nge-lag, guys. 2, 3, 4, 5, bakal agak nge-lag, coy. Soalnya terlalu banyak animasi ya, guys, ya. Terlalu banyak animasi lelenya, coy. Sorry, guys, HP gua agak kentang, adik-adik. Oke, taruh 1, 2, 3 lele blue, lele biasa, lele hitam, lele gri. Wih, kali ini yang dominan itu lele yang warna-warni, guys. Enggak kebanyakan lele hitam gitu, guys. Ini bisa dibilang agak untung dikit ya, guys, ya. Oke, lele blue tuh, lele gri, lele biasa. Oke, guys, sorry agak nge-lag dikit. Memang kayak gitu, bro. Kalau kalian membeli lele yang agak banyak gitu, guys. 40, 50. Oke, kita rilis lelenya. Oke, adik-adik. Wih, pada bagus, guys. Pada bagus, coy. Oke, lele banana, lele butter, lele biasa, lele hitam. Oke, kali ini yang dominan itu lele hitam, adik-adik. Oke, gak apa-apa, bersyukur, coy. Untung 5.000 juga udah bersyukur banget ya, adik-adik, ya. 1, 2, 3, kurang satu bibit. Oke, ini taruh 2 bibit. Taruh 2 bibit. Oke, adik-adik.
Yuk, angkut-angkut lagi yuk. Lama juga, guys, karena inventory saya cuma ada 5 biji, coy. Seharusnya game ini ada updatean baru ya, guys ya. Mungkin kali ini belum ada updatean baru, guys. Menurut saya yang tambahin itu ada misi, guys. Ada misi penting banget, guys. Misi menambah inventory atau gimana gitu, guys. Penting banget, guys. Itu bakal memberikan effort untuk para playernya untuk memainkan game ini lebih seru lagi, guys. Menurut saya kayak gitu, adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 biji bibit lele di sini. 1, 2, 3. Lele apaan tuh, adik-adik tuh? Kita lihat. Lele Spartan. Kelangkaan bintang 4, guys. Hoki hari ini, adik-adik. Hoki juga hari ini, adik-adik. Oke, mungkin lele Spartan bakal saya pindahkan ke kolam khusus, guys. Supaya nggak kejual lagi gitu nanti, guys. Sayang banget, coy. Yang lele langka sebelumnya itu saya kejual gara-gara kayak gitu, guys. Gara-gara ada bug-nya, coy. Oke, Om Botak, jangan ngalangin lah. Aduh. Aduh, jadi nabrak gini, coy, gara-gara Om Botak. Oke, ini lele biasa, ini lele biasa. Ini juga lele blue, lele butter, lele biasa. Mungkin bakal kurang, guys, ininya, guys. Mungkin bibitnya bakal kurang, adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, masih belum kelar juga ini kerjaannya, guys, ya. Kerjaan angkut-angkut lele. Eh, iya, lupa, adik-adik. Kolam terpal juga satu lagi belum diangkut ya, guys, ya. Wih, perasaan udah punya itu, guys. Kalau gak salah lele itu red pin, kalau gak salah, guys, red pin namanya. Oke, dominan lele biasa, adik-adik. Dominan lele biasa, coy. Agak pusing ih rotasinya. Kalian pusing gak, guys? Oke, saya mainnya pelan-pelan, guys. Supaya kalian gak pusing. Lele biasa, lele biasa, lele biasa, lele Witcher. Lele Witcher. Dapat lele Witcher, adik-adik. Kelangkaan bintang 5, adik-adik. Baru kali ini, guys, dapat lele yang kelangkaannya itu bintang 5. Baru kali ini, adik-adik. Sumpah, baru kali ini, coy. 1, 2, 3, 4. Eh, lupa, guys. Sambil ini. Sambil ambil terpal kita, coy. Wah, terpal nggak bisa diambil, guys. Terpal nggak bisa diambil, guys. Sorry, kalian mungkin agak sedikit pusing. Jadi saya scrollnya pelan-pelan aja. Oke, mungkin saya taruh bibit lele dulu. Kita taruh bibit lelenya, guys. Taruh bibit lele. Kita ambil terpal. Yoi, kita ambil terpal, adik-adik lah. Waduh, ini apakah bug, guys? Saya nggak bisa ngambil terpal, coy. Waduh, no, please. Ini bug, adik-adik. Ya, kalian jangan beli terpal langsung dua kayak tadi ya, guys, ya.
jadi ngebug coy. Oke, kita coba beli terpal baru. Pak, beli terpal baru, Pak. Ya, rugi 50 dong. Rugi 50 ribu dong, guys. Ya, ngebug, guys. Ada bug terpal kayak gini ya? Wah, iya, coy. Ngebug itu fix sih tadi ngebug, guys. Wah, bau-bau bocil mau ambil lele gua, guys. Cepet banget jalan, coy. Cepet banget jalan, coy. Lah. Sorry, guys. Rip aim karena susah kontrolnya di HP itu, guys. Oke, adik-adik, kita bawa lagi lele kita ke mana ya? Ke sini kalau nggak salah tadi nyurinya itu di sini, guys. Yoi, kita potong dulu ini pohon, guys. Kita potong dulu, coy. 10.000 rupiah, murah meriah, guys. Kita potong, kita taruh terpal di sini. GG ya guys ya. GG gaming adik-adik. Oke, kita taruh ikan. 1, 2, 3. Oke, kali ini saya scrollnya bakal pelan-pelan, guys. Supaya kalian itu nontonnya nggak pusing ya, guys ya. Oke, ini bisa diambil nggak? Aduh, kagak bisa diambil, coy. Fix, coy. Fix itu bug, adik-adik. Fix itu bug, coy. Oke lah, udah segini dulu aja, guys. Satu, dua, tiga, empat. Lele udah clear semua ya, guys ya. Lele udah clear semua, coy. Sekarang saatnya untuk memberi makan mereka semua, guys. 3 lele witcher, lele biasa. Kita beri makan kolam yang ini. Lele butter, red pin, dapat lagi tuh red pin, guys. Kelangkaan bintang 4. Tapi red pin kalau gak salah saya itu udah punya, guys. Oke, butter, lele, lele biasa, lele blue, lele karamel, lele hitam. Oke, udah diberi makan semua, guys. Kalem, guys. Semuanya bakal diberi makan dengan adil dan gak pilih kasih, guys. Oke, adik-adik. Kalau lelenya masih pada kecil itu cepet-cepet jalannya, guys. Oke, oke, kalem dulu. Susahnya itu di sini, guys. Susahnya itu pas memberi makan lelenya, guys. Ini game belum ada updatean baru, coy. Entah ini yang punya gamenya kemana ini, guys. Padahal nomor satu terus di Play Store, coy. Kalau saya yang punyanya bakal gua urusin, guys. Oke, lanjut. Mana sih, guys? Susah banget, coy. Susah banget sumpah ini, guys. Cuma mau memberi makan lele doang ini, coy. Ini badannya kehalangin sama lele yang udah gede, guys. Nah.
Nah, oke, udah selesai semua. Set, satu, dua, tiga, empat, dan mana ini, guys? Dan lima. Dua kolam lagi adik-adik. Satu, dua, tiga, empat, empat, lalu lima. Oke. Satu lagi, guys. Satu, dua, tiga, empat. Lah, kolam yang ini bibitnya empat lele, guys. Oke, jadi kali ini kita memenangkan lele yang bintang 5, lele witch dan juga lele Sparta. Jadi segini dulu aja di pertemuan kita kali ini lagi di game Aku Pembisnis Lele. Dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lain. Oke, bye-bye adik-adik. Bye-bye.